Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada berita pengunduran diri Pak Gibran sebagai Wali Kota Solo. Ini kita bingung, mau sedih atau mau senang? Jangan bingung lah, tentunya pasti kita senang karena beliau menuju RI2. Jadi ya, untuk warga Solo pasti bahagia karena jangkauan Mas Gibran lebih luas lagi. Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Wih, hari ini Gibran dijadwalkan sidang paripurna. Oke, okay. Ya, kita malas ya melihatnya. Oke, okay. Basi gitu, pak tahu lah, pasti fraksi dari Banteng pasti ngegas. Jadi malas, mending kita lihat dingin aja lah. Wih, ini udah ganti mobil ini, brother. Brother, Pak Gibran. Mobil pribadi, ya. Okay. Langsung besar. Jangan maju-maju, besar kanan. Besar kanan. Ini dimana-mana orang perpisahannya itu sedih, kita bahagia. Yang sedih, yang suka nyinyir biasa sedih. Sibuk punya hati sendiri kawan, dan lupa juga dia punya keluarga yang menyawan. Dari sini loh, dari sini loh. Auranya tuh, aura-aura. Wah. Aura jos lah pokoknya. Besok-besok kita tiru potongan oke. Bela-bela-bela agak-agak bela tengah ya. Udah. Enggak. Mama garis kerasan, oke. Mama yang di pengkolan suka sen kiri belok kanan. Jadi mau dimaklumi guys, ini kita agak bahagia lah bukan, bahagia luar dalam. Oke, ini lebih ke demo bahagia. Mas Gibran, jos, mantap, jos. Sami-sami. Sami-sami. Aku padam. Aduh ya Allah. Ini full tawa ini. Full bahagia lah. Dari tua sampai muda. Auto menjerit tuh. Menjerit bahagia. Mas Gibran, aku tahu kamu RT. Aku padam. Aku di rumah. Wih, maling ngeri deh. Aku di rumah. Oh iya, ini mama keras-keras. Ini kubu ban, kubu bukan kubu, kubu nyinyir, jangan kubu yang kita agak sensor ya. Kubu nyinyir pasti. Nah, ini parah nih. Oh,
Oke, ada yel ya. Sami-sami, Bude. Ini para Bude dan Pak Den. Pokoknya heboh lah. Kirim saya. Ayo, foto tuh. Cepet. Banteng yang suka nyinyir. Nah, ini bukti nyata. Ini bukti nyata, banyak warga yang masih mencintai Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi kalian hati-hati yang suka nyinyir. Matur nuwun. Matur nuwun Gibran. Matur nuwun Mas Gibran. Matur nuwun Pak De, Bu De. Mas Gibran. Oh, Mas Gibran. La 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 la. Mas Yusuf. Mas Yusuf. Apaan Mas Yusuf? Mana Mas Yusuf? Foto-foto. Oke, terima kasih Mas Gibran. Kasih jalan lah besok. Gak bisa pulang tuh Mas Gibran. Nah, sudah guys, ini sebenarnya yang cocok nonton ini orang yang suka nyinyir Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dan ini bukti bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran masih sangat dicintai, terutama di Solo. Mungkin kubu Banteng kan, ada kader-kader Banteng yang ingin mencalon. Ini mulai agak
ketar ketir, was was mungkin melihatin, waduh bahaya kali ini. Apalagi kan ada video kemarin, ada video terbaru masalah fraksi PDIP mencecar Mas Gibran di saat pengunduran diri. Nah, itu untuk kalian yang suka nyinyir atau suka menyerang atau suka menghujat Mas Gibran atau Pak Jokowi, nah hati-hatilah pokoknya. Wujud nyata dari 80% lebih, itu bisa dikatakan yang hampir 90% lah, 90% warga sangat mencintai Pak Jokowi maupun Mas Gibran. Pokoknya tulis kalau komentar apa pendapat kalian, tentunya selalu berpikir positif, jangan mau terbakan isu hoax, dan tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.